Ya, terus perkasa peranan media arus perdana. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital, Teo Ni Ching berkata, ia perlu bagi menangkis berita palsu dan jenayah siber di media sosial. Jelas beliau, kebanyakan maklumat di media sosial tidak diketahui sumbernya dan berpotensi menyumbang penularan berita palsu. Jadi kita lagilah perlulah bergantung kepada media-media sepertilah yang establish ini, tak kira lah bernama LTM, Astro, Sinchu, Sinar Harian dan sebagainya, supaya kita mendidik rakyat jelata apabila mereka nak dapatkan informasi, mereka dapat informasi tersebut daripada sumber yang sahkan, kita boleh sahkan, dan bukanlah khabar angin ataupun cerita-cerita yang yang berbentuk hearsay sahaja. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyerahan payung pasar pagi di Jalan Merbau, Bandar Putra Kulai. Jelas beliau, media juga berfungsi secara dua hala, iaitu melaporkan informasi hala tuju dan polisi baharu kerajaan serta menyampaikan hasrat dan kritikan rakyat.